KPU umumkan hasil pemilu. Prabowo Gibran raih 96.214.691 suara. Jadi pemenang Pilpres 2024. Kubu Anies dan Ganjar kepanasan. Kita bersyukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas pengumuman resmi dari KPU tentang hasil pemilihan umum yang kita laksanakan pada tahun ini. Dalam hal ini, saya atas nama pribadi dan atas nama pasangan calon presiden dan wakil presiden 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan juga atas nama koalisi Indonesia Maju yang telah mengusung kami, ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024. Partai Nasdem mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Jelas, tegas, udah. Itu Pak Surya Paloh menerima, mengucapkan selamat atas keputusan rakyat yang dibacakan oleh KPU. Jangan kebalik, nanti digoreng lagi. Keputusan KPU, bukan keputusan KPU. KPU diberi tugas untuk mengumpulkan suara rakyat dan membacakannya. Kedaulatan itu ada tetap di kita. Kita yang menentukan kemenangan dan kekalahan seseorang. Dan di sini, cerdas serta pintarnya Surya Paloh. Untuk urusan gabung, kedepannya itu dia ngomong 50-50. Jadi, saya yakin kalau Surya Paloh ngomong 50-50 antara gabung dan tidaknya, nah saya 90-10. 90%-nya gabung, 10%-nya tidak gabung. Bukan tidak mungkin sikap Nasdem ini sebetulnya akan sama dan sebangun dengan partai yang lain, katakanlah misalnya PKB, bahkan bisa jadi dengan PKS. Jadi PDI Perjuangan mau melangkah angket juga tidak mudah karena dia menghitung sikap dari partai Nasdem. PDI Perjuangan untuk 2000 untuk apa pemerintahan Pak Jokowi tetap akan ada di dalam. Oke. Tapi untuk 2024-2029 kemungkinan akan ada di luar. Oke, nah kalau kemungkinan ada di luar, maka kita bisa jadi akan melihat PDI Perjuangan bersama PKS. Tetapi bukan mustahil juga ya bahwa PKS akan masuk ke dalam dan PDI Perjuangan akan sendirian berada di luar. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia telah mengumumkan hasil penetapan rekapitulasi suara pemilihan umum 2024 di Jakarta Rabu 20 Maret 2024 malam. Pengumuman penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara nasional pemilihan umum 2024. Pada hari ini, Rabu 20 Maret 2024, KPU telah melaksanakan kegiatan rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara nasional pemilihan umum 2024. Kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari, dikutip dari tayangan Breaking News Kompas TV. Berdasarkan penetapan tersebut, diketahui pasangan calon presiden wakil presiden Republik Indonesia nomor urut 3 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meraih suara terbanyak dalam Pilpres 2024. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.475 sebagaimana tercantum dalam formulir model D hasil nasional PPWP. Jumlah suara sah pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Baswedan dan Dr. Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara, kata Hasyim membacakan berita acara. Dua jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3.
Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Dalam kesempatan itu, Hasim juga membacakan penetapan perolehan suara pemilu 2024. Memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kota secara nasional dalam pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia telah mengumumkan hasil penetapan rekapitulasi suara pemilihan umum 2024 di Jakarta, Rabu 20 Maret 2024. Pengumuman penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara nasional pemilihan umum 2024. Pada hari ini, Rabu 20 Maret 2024, KPU telah melaksanakan kegiatan rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara nasional pemilihan umum 2024, kata Ketua KPU Hasim Asyari, dikutip dari tayangan Breaking News Kompas TV. Berdasarkan penetapan tersebut, diketahui pasangan calon presiden wakil presiden atau capres-cawapres Republik nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka meraih suara terbanyak dalam Pilpres 2024. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.475 sebagaimana tercantum dalam formulir model D hasil nasional PPWP. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia telah mengumumkan hasil penetapan rekapitulasi suara pemilihan umum 2024 di Jakarta Rabu 20 Maret 2024 malam. Pengumuman penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara nasional pemilihan umum 2024. Pada hari ini, Rabu 20 Maret 2024, KPU telah melaksanakan kegiatan rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara nasional pemilihan umum 2024, kata Ketua KPU Hasim Asyari, dikutip dari tayangan Breaking News Kompas TV. Berdasarkan penetapan tersebut, diketahui pasangan calon presiden wakil presiden Republik Indonesia nomor urut 3 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka meraih suara terbanyak dalam Pilpres 2024. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.475 sebagaimana tercantum dalam formulir model D hasil nasional PPWP. Jumlah suara sah pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Baswedan dan Dr. Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara, kata Hasim membacakan berita acara. Dua jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Dalam kesempatan itu, Hasim juga membacakan penetapan perolehan suara pemilu 2024. Memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kota secara nasional dalam pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia telah mengumumkan hasil penetapan rekapitulasi suara pemilihan umum 2024 di Jakarta, Rabu 20 Maret 2024. Pengumuman penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara nasional pemilihan umum 2024. Pada hari ini, Rabu 20 Maret 2024, KPU telah melaksanakan kegiatan rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara nasional pemilihan umum 2024, kata Ketua KPU Hasim Asyari, dikutip dari tayangan Breaking News Kompas TV. Berdasarkan penetapan tersebut, diketahui pasangan calon presiden wakil presiden atau capres-cawapres Republik nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka meraih suara terbanyak dalam Pilpres 2024.
Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.475 sebagaimana tercantum dalam formulir model D hasil nasional PPWP.